Okay, before that, I want to review. Saya mau review buku yang saya baca selama ini. 4 buku. Iman Productions, publications, no production, okay. This is all of them. Saya sudah habis baca 1, 2, 3 buku ini saya sudah baca, dan satu lagi nih saya belum lagi habis baca. So saya mau review lah tentang buku yang saya faham dan saya suka. So berkenaan tentang buku ini, Jangan Kaca Aku Boleh Tak, sangat drama. Dia seperti macam From the Enemy to Lover. Daripada bermusuh, lama-kelamaan mereka berdua jadi bercinta. Macam mereka bermesra lah. Sebab dalam cerita ini, lelaki ini, saya lupa nama dia, Muay Thai. Dia macam bersungguh-sungguh untuk berlatih demi ibu dia. Tapi lama-kelamaan ibu dia meninggal dunia akibat kemalangan di tempat kerja sendiri. Ya. Dan lepas itu, siapa? Lupa kan lelaki itu? Lepas itu Esan, dia kemurungan. Dia tidak pernah keluar, dia tidak pernah melakukan detelit seperti yang dia pernah lakukan dulu. Lepas itu Dahlia ni, dia keliru lah, dia mau macam cari Esan. Kenapa dia tidak pekerjaan yang dia dulu? Ia bakal ya kurang aktif. Dia macam kurang aktif selepas ibu dah meninggal dunia. I will give this book maybe 7/10. Sebab ya romance, lepas tu enemy to romance. Ya. Terima kasih Luka ini. Dia berkenaan pun tentang kisah family, di mana ibu dia sudah meninggal, jadi ayah dia adalah polis. Itu apa yang saya faham lah. Ayah dia adalah polis dan dia ada adik. Adik dia ni dia macam bro social, kurang prihatin, macam kurang perhatian daripada abang dengan ayah dia. Pertama, ayah dia busy sebab ayah dia polis. Kedua, nama kakak dia adalah abang dia adalah Poji. Poji ini dia sanggup bekerja untuk adik dia demi macam untuk membesarkan adik dia. Tapi cara dia untuk membesarkan adik dia adalah salah. Adik dia melarikan diri dari masa itu, mencari adik dia yang hilang itu. Dan lama-kelamaan mereka jumpa adik mereka, adik dia terdapat ke hospital. Dan adalah di sebelah cerita itu ada macam ada action sedikit, ada romance drama sedikit, ya. Tapi kalau pasal sedih, dia macam ada kurang lah bagi saya, tidak macam yang ini, ya. So yeah, this is my me about review the book of this Terima Kasih Luka. So maybe I give this 6/10 I guess. Sebab ya, sebab itulah apa yang saya rasa. Senyumnya tersembunyi, saya sekarang sudah baca ini sampai maybe 12. Kupaya aku lupa macam 8. Aku banyak macam si macam begitu. Apa aku macam dalam masa yang sama. Udah habis macam tau. Ini aku macam tau. Ingat lupa. Okay, it's okay. Tau pun mana lah. Tau ia mengisahkan tentang nama tau Adlina tau. Ya kurang kesayang hari-hari indah ya. Lebih kurang pakai tentang ibu lah. Ibu ya, masalah saya tak tahu ibu ya yang kurang mereka sayang ya, kayak Adlina tu ya minat melukis tapi apa indah ya, tapi dia punya ibu bapa tidak support dia untuk menjadi seorang pekerja seni, macam seni visual. Dia macam suka melukis, benda art macam tu. Dan ini buku yang terakhir yang saya sangat suka adalah Pada Subuh Yang Membasuh Pergi. Bahagia itu tapi tidak seperti kisah dongeng. Buku tu sangat sedih, 100% very sad for me. I really love this book. Kenapa saya suka ini buku? Karena dia sangat drama. Dia sangat dramatic. Dia punya apa tu, sobbing dia 100% sobbing. Macam sedih. Dia tentang apa tu? Saya lupa nama Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini dari kecil dia didera. Dia ada macam selalu dipukul ataupun emosi dia terganggu terganggu oleh ayah dia sendiri. Ayah kandung dia tidak suka dia. Kenapa ayah kandung dia tidak suka dia? Macam saya lupa cerita dia. Ayah kandung tidak suka dia, dia macam mentera anak-anak dia sendiri.
sampailah dia membesar, jadi dewasa, dia pergi ke satu sekolah ataupun college. Dia ada ramai kawan yang suka dia. Tapi adalah macam kawan-kawan yang tidak suka akan kejayaan dia. Maka dengkilah Sisyphus setengah dengki untuk dia. Tapi Iskandar tu, ia sangat kuat. Dia sangat kuat untuk menjaga emosi dia sendiri. Iskandar ni dia ada banyak peminat di sekolah sebab dia adalah pelajar yang terbaik, atlet yang terbaik dan pelajar yang cemerlang. Dan dia berusaha untuk membuatkan ibu dia bahagia. Tapi ayah dia jarang sebab ayah dia jahat dengan dia. Apa yang perlu saya adalah Iskandar, dia mengembuskan nafas dia terakhir pada ayah-ayah tersebut. Kamu semua boleh bacalah yang last ini. Macam saya stop sikit baca sebab sangat sedih. Saya highlight yang saya suka ni. Saya harap dia tidak menyesal dapat ayah seperti saya. Dan part yang paling sedih adalah di mana ada satu tu cikgu dia macam anggap dia seperti anak dia sendiri. Dan apa yang paling sedih bagi saya, dia cakap, saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Itu ya. Inilah cerita ini. This is very good and very interesting for me through this book. So yeah, saya bagi buku ini 1000%. Honestly review 1000%. Bagi semua yang suka benda yang sedih, kamu semua boleh baca buku ini. So sebenarnya masih banyak lagi buku yang ada dekat rumah saya tinggal sebab saya sekarang tinggal dekat tinggal sendiri. Yeah, satu lagi buku yang termahal yang saya pernah beli. Di sebalik legenda Dracula. Kamu boleh tengok sendiri dia punya harga. $41. Tapi ya, dia sudah habis baca ni. Dia sudah habis. Dia macam, kenapa dia cepat habis? Sebab saya memang minat benar macam ni. Dracula macam seperti ghosting-ghosting macam tu. Ya. Yeah. So, ya. Yeah. Ini pun setengah juga. Jadi cerita macam mereka bertiga ni bekerjasama untuk memantu hantu itu. Ya, macam mereka semua ada mata batin, mata yang terbuka, mata hijab terbuka. Mereka dapat melihat benda yang manusia terlihat di mata kasar. Ya, ini saja buku yang saya review pada hari ini dan juga buku Nika Dila. I am the big fans of her. Nika Dila. So, this is all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada banyak lagi tapi saya tidak bawa. Pun ada plans mau beli buku baru. Tapi tidak tahulah. Bye bye. Thank you for watching me guys. And thank you for watching my YouTube channel, Papung channel. Yeah. So I hopefully in the next video I will do better again do my contents. And then I'm very sorry jika bahasa saya macam kurang tepat sebab saya orang Iban. Macam ada sikit-sikit tersinggung seperti ya, harap kamu semua dapat faham review saya dan anggap semua ini adalah macam seronok saja. So yeah, thank you for watching me guys, and then in the next video I will do it better again. So bye bye, have a good day. Bisa sekarang macam pagi ya. Yeah, bye bye.